Kerajaan memang tahu kalau kita melihat dalam masa pandemik, ya, memang satu isu ialah kurang tenaga kerja, terutama hawas penuaian sawit. Ia memberi kesan yang kentara. Jadi saya pernah jawab soalan ini di parlimen pun. Ia satu kerugian, bukan kerugian untuk industri saja, penyiasi, tapi juga satu rugi kepada kerajaan. Sebab hasil sepatutnya dikutip tapi tidak dikutip. Ini memang berlaku. Ini kena akuilah. Kita sedar, kerajaan sedar. Baru-baru ini kerajaan memang telah, kalau kita melihat, telah usaha untuk mengembalikan, terutama dalam pemulihan ekonomi ini, untuk mengembalikan pekerja asing masuk balik ke negara untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja ini. Jadi proses ini dalam proses yang progresif lah, cepat, dan saya nampak insyaAllah mungkin dalam masa terdekat, dalam 1-2 bulan ini, kita harap pekerja asing ini dapat balik semula ke Malaysia untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja ini. Actually dia banyak, kita ada daripada Indonesia, daripada Bangladesh lah, dan di mana negara sumber inilah, dari semasa ke semasa nanti KDN atau sumber manusia akan perpumuman. Saya nampak dah dalam keadaan yang progresif, mereka memang dapat kelulusan, tapi apa-apa pun selepas kelulusan ada proses untuk pengambilan daripada negara sumber. Harapan kita ialah dalam masa terdekat lah, ataupun dalam 1-2 bulan inilah. Ada untuk anggaran tak berapa ramai pekerja? Dia kalau anggaran sukar untuk anggaran, memang semua bidang dia ada kekurangan, ya. Jadi sukar, tapi yang penting adalah kerajaan mempercepatkan pengambilan, memberi kebenaran untuk mereka memasukkan tenaga kerja, amat pentinglah. Ya.